وَدَخَلَ فِي عَقْدِ بَيْعَتِهِ مَنْ بَكِيَ مِنَ الْخَلَائِكِ, dan akan masuk kepada bayat kepada Nabi SAW, mengakui ikrar dengan Nabi SAW, man bagia minal khalaik, hamba-hamba Allah setelah Nabi SAW. Kama dakhala fiha, seperti telah masuk dalam bayat kepada keimanan, man mada dari hamba-hamba Allah yang terdahulu. Jadi nanti bersama datangnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad berbayat ikrar kepada Nabi, berbayat mengangkat, menganggap Nabi, berbayat meyakini Nabi sebagai Nabi. Seperti kisah terdahulu juga ada Nabi Musa, umatnya berbayat kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, dan seterusnya.